Karena semua orang NTT itu cinta pada Jokowi. Jadi bukan kami yang kerja. Rakyat memang cinta Jokowi. Terima kasih karena sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe. Karena dengan subscribe lu sudah mendukung Siwago Channel untuk selalu membuat konten-konten menarik. Selamat menonton. Semoga hotel ini bisa memberikan dukungan penuh bagi pariwisata di Labuan Bajo. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Hotel Inaya B dan kawasan Marina Labuan Bajo pada sore hari ini saya nyatakan dibuka. Pembangunan yang besar di NTT saat ini tak lepas dari perhatian Presiden Jokowi terhadap NTT. Hal ini membuat masyarakat NTT sangat berterima kasih atas perhatian Presiden Jokowi terhadap provinsi yang terdiri dari Pulau Flora Mora tersebut. Tak tanggung-tanggung untuk menunjukkan rasa cinta dan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena sudah mengenakan pakaian adat dari Kabupaten TTS. Warga NTT bernama Simon Kamlasi pun rela mengambil uang pribadinya untuk membangun patung Jokowi di Gunung Sunuk, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Selain patung Jokowi, pada 2017 lalu, Presiden Jokowi melalui Kementerian PUPR membangun rumah instan sederhana sehat untuk warga ex-Timur Timur dan warga asli Belu pada dua desa di Kabupaten Belu, NTT. Salah satu desa yang dibangun perumahan tersebut adalah Desa Silawan sebanyak 100 rumah. Melihat rumah yang dibangun Presiden Jokowi, masyarakat NTT, khususnya masyarakat Desa Silawan pun menyampaikan rasa terima kasihnya dengan cara menamakan perumahan tersebut dengan sebutan Kampung Jokowi. Kemudian pada 23 Februari lalu, Presiden Jokowi mengunjungi NTT untuk meresmikan food estate di Kabupaten Sumba Tengah. Di balik peresmian food estate tersebut, rakyat NTT khususnya rakyat Sumba Tengah menyampaikan rasa terima kasihnya dengan membangun Bukit Jokowi yang letaknya tepat di tengah lumbung pangan yang diresmikan Presiden Jokowi.